Okay, gengs, jadi gua maunya mereka harus duduk kayak gini nih. Nih contohnya ini sudah bisa nih. Sebelum terima, kalau pokoknya gini tipsnya, gengs. Pokoknya kita ngasih makan ke mereka kalau mereka sudah duduk diam. Selama mereka masih kayak manjat-manjat kita nggak bakal kasih. Contoh kalau yang udah duduk gini kita kasih nanti. Contoh ya. Sit, sit. Kita ambil dulu satu pemainnya. Ini kita sih kasih kayak pelet doang. Ayo, sit, ayo. Sit, sit. Nah, ini duduk nih, mulai. Kalau dia manjat gini, nggak bakal kasih sampai mereka duduk. Sampai mereka duduk. Sit. Sit. Jadi ininya kita arahin agak atas supaya nanti dia duduk nih. Sit. Nah, ini sudah mulai. Nah, ini masih belum. Oke. Dan latih ini waktu keadaan mereka belum makan. Jadi mereka termotivasi gitu. Kalau mereka udah selesai makan, biasanya mereka nggak mau. Jadi latihlah anjing sebelum mereka makan. Anjing dulu nih. Sit. Kalau dia duduk, ini nakal, kita kasih yang duduk nih. Good job. Jadi kita lus-lus. Jadi selama dia nggak bakal duduk, nggak duduk, nggak bakal dapat makan. Nih. Sit. Nah, dia udah mulai ngerti kan, udah mulai duduk nih. Kasih reward, makan. Hey, ini masih belum ngerti nih. Sit. Nah, ini duduk, sit, kasih. Dia nggak dapat, karena dia nggak duduk. Hey. Nih. Kasih lagi, selama dia duduk, kasih terus. Sit. Sit. Nah, ini sudah mulai duduk, baru kasih. Nah, jadi mereka sekarang mulai no sit. 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 Nih, kasih yang duduk. Kalau dia nggak mau duduk, jangan kasih. Kita ambil lagi. Ambil beberapa. Harus konsisten, gengs. Sehari mungkin 15 menit sudah cukup. Nanti lama-lama juga mereka ngerti. Pancing dulu, sit, sit. Nah, ini udah mulai ngerti, duduk, kasih. Dia nggak duduk nggak dapet, sit. Itu caranya, gengs, untuk mulai melatih mereka supaya tenang dan duduk sebelum makan. Oke, sudah, yang ini udah mulai ngerti, ini masih belum. Sit. Nah, dia duduk, baru kasih. Ini juga duduk, kasih. Gitu, gengs, caranya. Terus-terusan. Dan sebaiknya kalau lagi ngelatih anjing itu jangan berdua, karena mereka bakal nggak fokus. Satu-satu lebih baik. Sit. Duduk baru kasih. Duduk. Gitu, gengs. Jadi sekian tips melatih singkat ini. Please like dan subscribe channelnya untuk terus mendukung kami. Thank you.